Oke, okay guys. Kali ini, gue bakal review tentang botol kaca yang banyak kegunaannya, salah satunya buat souvenir, buat uh, kopi, jus, madu, ASI, ataupun yang lainnya. Disesuaikan dengan... Kebutuhan kalian Jadi kali ini gue bakal kasih review lengkap Tentang botol Kaca ini Oke jadi uh, di depan gue Ini ada 4 Buah botol Yang terdiri dari botol kaca 50 ml, 100 mili 200 mili dan 500 mili Oke, kita ukur masing-masing botolnya untuk uh, ukuran kaca yang 50 mili mm ini untuk diameter mulut dalamnya ini uh, 2,5 cm dan untuk luarnya 3,5 cm, sedangkan untuk diameternya atau lebarnya ini sekitar 4,5 cm sedangkan tingginya sendiri sekitar 7 cm dan kalau ditambah tutup tingginya jadi 7,5 cm untuk botol berikutnya ini ukuran 100 mili untuk diameter mulut dalamnya sama seperti yang 50 mili ini untuk diameter mulut dalam 2,5 cm dan diameter mulut luarnya 3,5 cm sedangkan untuk lebarnya juga eh, sama 4,5 cm. Lalu tingginya sendiri ini 10,5 cm. Nah, kalau ditambah tutup karet ini tingginya jadi 11 cm. Botol berikutnya ukuran 250 ml untuk diameter dalam masih sama 2,5 cm dan diameter luarnya 3,5 cm. Sedangkan untuk lebar atau diameter botolnya sendiri itu 6,5 cm dan untuk tingginya sendiri ini 14 cm. Kalau ditambah tutup karetnya ini jadi 14,5 cm. Untuk botol yang terakhir ini ukuran 500 ml. Untuk diameter mulut dalamnya ini 2,5 cm Diameter mulut luar 3,5 cm Dan untuk lebarnya atau diameter sendiri itu 8 cm Dan untuk tingginya 17,5 cm Kalau ditambah tutup karet itu jadi 18 cm Nah sekian review tentang botol kaci asi dengan tutup karet, uh, semoga membantu buat kalian yang membutuhkan. Untuk uh, yang mau beli juga udah uh, dikasih keterangan di deskripsi, jadi kalian tinggal klik aja untuk pembeliannya.